Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ada fasun fasul coba lama sama tahu siapa lalu fana atas sama sama lalu kucai sun mana filu itu yang dalam dua lafi usul fana nara yang dalam atas batu awan filu atas sun apa lafi izalat najis atau nara yang dalam hilang najis fana cara apa mengkala muncul siapa orang untuk melihat ketina para cara segala orang fana tamang kau ngarap ke siapa orang al fana tamang kau ngarap ke siapa orang pasal yang usah batal nara tetekan nenek usul jadi sangin basuh segala yang semua karena apa basuh bala buta bala orang karena apa minal usul sangin basuh pasarolan lan luweh lan luweh perlu apa kalau nganti kau nikam seru paling jajan pas arolan aweh baru apa kalau nganti kau nikam seru paling jajan apa jajan maknani wanang anak was lari celah ini setuhunnya basuh sekeluruh ifah telur luweh utama minal masih saya ngusap air namanya cacar tanah yang sini minal masih saking ngusap dinimbang saking ifah telur luweh utama minal masih dinimbang saking ngusap air namanya cacar tanah yang sini wanang apa masuk luku faini usap mencaluru la ahadima ula salah si jenuh ven paku salib loko ilah ya guna kecobaan tono kecapa yang tak ana sapa wangi ku fakita loro kang kesepen menahi bisalah sati saro itu kelawan telu pira-pira syarat rupane ayap ta ayan to ngawiti sapa wang aisah su rupane ayap ta di a yang to ngawiti sapa sapa wang aisah su ta kesawaan lupa sang uma ing nganggo ben bak tak kamne tahrati ing dalam sawuse sempurnane sesuci kalau wasalam mengkolamun basu sapa wang dicelan ing sikil wal basalan ngangku sapa wang ing dicel hufaha ing hufaha dicel suma faalan nuli agawi sapa wang bil uhro kelawan menahi kadalika kaya mengkunu mengkunu wasul dicelan dicelan lan nyakfi mengkora cukup apa wasul dicelan kalau ibtidala lamun ngawiti sapa wang ngupuk sahuma ing ngangku hufen pada kami taurati in dalam sause sempurna sesuci suma atasan nuli hata sapa wang kapala usulir dicelan in dalam saturungi dalam satu ini tumakoni sekel kota malufi eng dalam ani muzalim ya cuci mengkora wanang apa masuk kasar ayah aku lihat tu ano apa hufan elvan itu kasih muzalur ikut satira ini nutupi karun lima lewasi fardin maring panggonan basuh fardu minal kota mal ini saking telamaan luru pika bayi hima kelawan polok luru ni kota main kalau karena mengkolamun ono po uven ikut tunal kak bayi ini seandapi polok luru kalmitasi kau sepatu lem yakfi mengkora cukup apa almasung usap ala hima yang atasi uven wal muratul perkorokan dan karapaki bisa diri kalau entah jaga runa wal muratulan entawi perkorokan dan karapaki bisa diri kalau entah dawuh satir runa in dalam bab hufi apalah ilu aling aling lamani uruk yati Iku alhail waling aling laman uruk yati ora perkorokannya ka peninggal waya kulen to ono apa sajru tutup min iku min aswala saking arah disor saking jalani pilu bainya dan saking arah kiwa tangani muzah amin alahima ora saking arah dukure muzah ya kula yang tak ana apa mosaiku mimas samperkara yang kino kang kungo ngokop apa tetap guna ya kula yang tak ana apa uven nggih iku mimas samperkara yang kino kang kungo apa tetap ul masih nulini tetap ul masih nulini mlaku alaihi nang atase muzali taratu musafirin alaihi nang atase uven nggih Nitaro titi musafirin krono mitar medire wong kang lunga fi awa ijin dalam pira-pira kebutuhan musafir min hatin saking mulih watir halilan putar butan butal wa ihodalan den alap min kalan minusani fi sang dawa kem sanif apa kaun huma anani muza iku kawiya ini apa kaun huma anani hufan
Iku kawiya ini kang kokoh karoni bihai suyam naani kelawan sikironi nyegah apa muzah nufudal mai ing neruse banyu. Nek tasnya mau balik eten Hufain bihai suyam naani kelawan sikironi nyegah apa Hufain nufudal mai ing neruse banyu westarotu lan dan cara takai eton alih malih apa taharatu huma sucine Hufain walau bisa lalamun nganggu sapa wong Hufan ing muzah fauqa Hufin ing dalem tukure muzah Lisidatil bardi karono bangete adem masalan kelawan umpamani fain kana mongko lamun ono apa ala la muzah kang jaba iku salian batu lil masih maring usap tunal asfali tutuk kang jero sama kosa opal masuk ngusap ala yang ngatasi kang jopo pain kana lan lamun ono opa alaswala opo alaswalu hufen kang jeru iku salian patulil masih maling ngusap tunal ala tutuk kang jopo fama sama kono li ngusap sapa wang alaswala ing muza kang jeru sama kosa opa masuk abila ala utawa abila lau tawa muzah kang jopo fawa salam mengko nuli mengko tumeko apa hal balalu teles-teles lil asali maring muzah kang jeru soha mengkosa pemasuh in kosada lamun nyejo sapa wong al asfala ing muzah kang jeru hau kosada ma tawa nyejo sapa wong ing muzah jopo lan jeru mana leh bareng lain kosada lain kosoda ora lamun nyejo sapa wong ala ing muzah kang jopo fakot sale bloko fain lam yaksit lan lamun ora nyejo sapa wong wahidan ing siji min huma saking muzah jopo lan jero bal kosoda balik nyejo sapa wong ala masa ing musab fil jumlah ing dalam jumlah ing dalam ku gemblengan. Fil jumlati yang dalam gemblengan. Aja saa mongko nyukupi apa masu fil asal yang dalam kaul kang wisoi. Faslun wal masu alal hufaini jaisun fil wudhu lafi husli falin au nafil walafi salatin ajasa. Fasal menjelaskan tentang mengusap kedua muzah pada wudu bukan pada mandi fardu atau sunnah dan bukan pada menghilangkan najis. Falau janaba autuna terjulu farata almasu badalan anil khoslari ja'i lam yajus bala buddha minnal khosli. Maka jika seseorang itu junub atau kakinya berdarah, maka ia menghendakkan untuk mengusap sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak boleh. Bahkan harus dibasuh pas ara kalau jaisan anang ghusli rijal lain afdalu minal mashi dan menurut perkataan Imam Sanif sesungguhnya boleh membasuh kedua kaki karena itu lebih utama daripada mengusapnya. Bayi namanya juzul masul hufaini la dihima fakos ilayakuna fakital uhro. Dan mengusap muzah itu hanya diperbolehkan jika keduanya diusap. Bukan salah satunya saja, kecuali jika dia hanya memiliki satu kaki. Di salah satu syarat itu, ayab tadi'a aisyah sulu besahuma batakal malik taharati. Boleh diusap dengan tiga syarat, yaitu seseorang memakai muzah setelah sempurnanya bersuci. Kalau wasalah di jalan awal basahu fa summa fala bil uhra kadzalika lam yakfi walau iftit lam yakfi. Dan maka jika seseorang itu membasuh kakinya kemudian memakai muzah kemudian mengulanginya pada kaki yang satunya maka tidak sah. Walau itu tidak lubak sahuma pada kami taharati suma atas aku kalau usili rejili kota malufi lam yajus al mashum dan
jika ia menggunakan moza setelah sempurnanya bersuci, kemudian dia berhata sebelum kakinya sampai ke telapak moza, maka tidak sah untuk mengusapnya. Wa kuna alaihu fani jati rohini lima lihu sifanti min al-kodama ini bekak bayima. Dan jika hufain itu bisa menutupi tempat basuhan fardu dari telapak kaki sampai mata kaki, walau karena tunal ka'bain kalmidasi lam yakfi al-maswa alaihima, maka jika hufain itu berada di bawahnya mata kaki seperti sepatu, maka tidak cukup untuk dibasuh, diusap. Wal muratu bisa tiru huna al hayyul la manuru ya. Dan yang dikenaki dengan satir itu penutup, bukan perkara yang mencegah penglihatan. Wa yakuna sasru min asfali wa min jawa min asfala wa min jawani bil khufaini la min a'laima. Dan jika penutup itu dari arah bawah dan dari arah kanan kirinya mozah, bukan dari arah atas. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima litaratuti musafirin fiawaiji min hatin wa tirhalin. Dan mozah itu harus terbuat dari perkara yang bisa digunakan berjalan naik turunnya musafir guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari pergi dan pulang. Baik hadu min kalamil musanif ya kau nuhuma kawi ya ini bihai soyam na'ani nufu dalma. Dan diambil dari perkataan kem sanif, muzah itu harus kuat dengan sekiranya bisa menahan masuknya air. Pasaratu aydan taharatuhuma. Dan disyaratkan juga muzah itu harus suci. Kalau bisa hufan fauqa hufin li syiddatil bardi masalan fa in kana al ala salihan lil masyi tunal asfali saha al maswa alal a'la. Dan jika seseorang itu menggunakan muzah yang tebal karena sangat dingin misalnya, maka jika yang patut diusap itu muzah bagian luar bukan bagian dalam, maka sah mengusapnya. Wa in kana al asfalu salihan lil masjid tunal a'la fa masah al asfalu soha. Dan jika yang patut diusap itu muzah bagian dalam bukan bagian luar, maka sah mengusapnya. Bil ala fa wasala al balalu lil asfali soha in qasada al asfalu au qasada huma ma'an lain qasada in qasada al asfa al as oh in qasada al asfalu al asfala. Kosata huma ma'an lain kosata alala fakot. Atau muzah bagian luar, maka jika basahan itu sampai ke muzah bagian dalam, maka sah. Jika seorang itu menyengaja mengusap bagian yang dalam atau keduanya secara bersamaan, tidak jika menyengaja mengusap bagian luar saja, tidak sah jika menyengaja mengusap bagian luar saja. Wa in lam yasjid wahidan min huma bal qasada al masu fil jumlati ajza'a fil asahi. Dan jika seseorang itu tidak sengaja mengusap salah satunya, akan tetapi
menyengaja mengusap keseluruhan, maka cukup menurut pendapat asoh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bye.